ini ada yang pakai sepatu baru nih, coba jalan. Wih, ada lampunya nih. Tuh lihat. Wih, sepatu rainbow ya namanya ya. Iya, sepatu rainbow. Keren loh. Wih, rainbow. Pinter. Kita mau jalan-jalan nih. Mau mandiin Snowy dulu ya. Nih, kita mandiin Snowy dulu di mana ini? King. Ah, King. Tuh. Di King. Nunggu di mobil dulu ya. Mainan apa nih baru ya? Pop It. Dikasih Mbak Tuti ya kemarin ya. Wih, sepatu baru nih. Sepatu Skechers nih. Keren. Nanti di review ya sepatunya ya. Ini lagi di The Park Mall Solo. Berasa nggak beroperasi mallnya. Yang buka hanya yang makanan. Metro tutup nih. Kereta apinya nggak jalan, nak. Pegangan, pegangan. Tuh, kalau makanan buka semua. Yang sebelahnya tutup. Enggak, Ichiban boleh tuh, Tawan boleh. Kalau yang ramen kayaknya masih belum buka tuh, gelap. Wah, tempat mainan gajah-gajah Audrey nggak ada. Gimana nih? Wah, tuh Audrey nyari tuh. Mana ya? Nggak ada gajah-gajahan. Minumnya lemon tea sama paketan minuman nih kan. Nih nggak boleh dine in, udah fashion ditutup, mainan nggak ada, makan nggak boleh di tempat, udah kolaps. Ntar lagi. Nah, ini tadi sepatu yang dipakai Audrey ke mall. Sepatu namanya apa nih? Skechers Rainbow Racer Lights. Wah, ada rainbownya nih di sini. Terus dan emang ada lampu. Tuh. Di bagian luarnya ya, kalau dalamnya nggak ada, bagian luar aja. Ini kalau zaman saya kecil ada Pro ATT ya. Sekarang Skechers pakai gini. Spesifikasinya warnanya blue yang ini. Blue. Ukurannya 23 ya ini ya. Ukurannya 23. Ini mamanya yang beliin. Waktu itu di Gerai Skechers di mall. Mall yang tadi, The Park Mall Solo, harganya hampir 400. Hampir 400.000. Wah, akhirnya dipakai juga. Awalnya dia enggak mau. Maunya pakai yang sepatu karet, terus mungkin karena belum kebiasa nolak-nolak terus akhirnya diajak pergi, akhirnya mau beli, mau pakai, akhirnya ya udah deh, alhamdulillah.